Salam Tun. Kami seluruh warga di MMC Gamuda mendoakan Tun berada di dalam keadaan sehat sejahtera. Pertama sekali, saya Derek Eng mewakili warga pekerja bahagian tunneling MMC Gamuda ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas sokongan Tun terhadap projek MRT, SBK dan SSE Line. Sehinggalah hari Ahad bertarikh 7 Oktober 2018 di mana projek UG SSP telah ditamatkan kontraknya secara mengejut. Kami dikabarkan bakal kehilangan kerja tidak lama lagi. Di sini kami bukanlah hendak mempertikaikan keputusan kerajaan, tetapi kami semua rasa terpanggil untuk mengkongsikan kebimbangan dan kepasrahan kami dengan Tun kerana kami yakin Tun adalah pemimpin yang maha bijaksana, adil dan mampu menyelesaikan masalah rakyat. Alangkah hibah rasanya apabila mengetahui pekerjaan yang telah menyuap kami sekeluarga selama ini sekarang telah dihentikan walaupun progres projek ini telah menjangkaui 40%. Tun boleh melihat sendiri wajah-wajah hibah dan sedih di sini. Dan saya bersumpah, kebanyakan pekerja-pekerja berkemahiran tinggi sekarang terdiri daripada pemuda-pemudi yang asalnya dari kampung yang tiada peluang untuk menjejakkan kaki ke bandar sekiranya tidak berkecimpung di dalam projek MRT. Mereka ini semua juga adalah penyokong-penyokong agenda perubahan yang berasas yang ingin dibawakan di bawah pemerintahan Tun. Melalui projek-projek seperti MRT lah nasib dan masa depan anak muda kampung terbela kerana adanya syarikat tempatan yang sanggup memberikan ruang dan platform untuk mereka mencungkil bakat, menimba ilmu dan juga adanya career growth yang mapan. Saya masih ingat lagi pesanan Tun, jangan orang-orang kita duduk terperuk di kampung hanya untuk menjadi petani dan nelayan. Tun kata kita kena menjadi pakar dalam bidang teknologi. Maka tunneling ini sememangnya adalah industri berkepakaran ini. Hasrat besar Tun untuk membangunkan kereta nasional ketiga adalah sejajar dengan laungan dan semangat Malaysia Pulih. Begitu jugalah dengan projek SSP Line ini di mana kerja-kerja bawah tanah dikendalikan oleh 90% anak-anak tempatan yang kebanyakannya sanggup mendapat gaji yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan peluang mereka bekerja di dalam projek yang serupa di Singapura. Tun, anggaplah wang ini sebagai laburan bijak dan strategik untuk masa depan anak-anak dan cucu-cicit kita di mana impaknya akan jauh lebih tinggi daripada apa jua harga yang mampu dijimatkan oleh kerajaan sekarang. Legasi yang ditinggalkan pasti akan dikenang sampai ke akhirat. Bak kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Percayalah Tun, kerja-kerja bawah tanah ini walaupun kompleks, kami tetap yakin dan sesungguhnya kami mampu menyiapkan projek ini dalam jangka masa yang diberikan mengikut spesifikasi antarabangsa yang telah pun ditetapkan. Tiada faedahnya sekiranya Tun melantik orang-orang luar yang kurang pengetahuannya dan fasihnya berkenaan bab-bab karstik limestone, keadaan geologi kompleks dan juga SOP tempatan yang telah pun dikuasai oleh kami di MMC Gamuda. Secara rendah dirinya, saya ingin memberitahu Tun yang saya adalah rakyat Malaysia pertama dinobatkan sebagai Young Tunneler of the Year 2016. Perkara ini cuma boleh berlaku sekiranya ada projek-projek tunneling seperti MRT, SBK dan SSP Line. Penganugerahan seperti ini membuktikan rakyat Malaysia walaupun asalnya dari kampung di Sarawak seperti saya boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Pada masa yang sama, status ini membolehkan saya berdialog dengan individu-individu penting daripada syarikat-syarikat gergasi tunneling bertaraf dunia seperti Vinci, Buick, Zublin, Shimizu, CREG dan CCCC. Kalau saya boleh, anak muda lain pun pasti boleh. Kami warga MMC Gamuda amalah berharap Tun akan menimbangkan perkara ini sehabis baik agar rakyat Malaysia tidak perlu dibelenggu dengan masalah politik negara yang menjejaskan survival rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mendengar coretan hati kami. Kami sayang Tun! Kami sayang Tun!